Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirina wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, Ibu Bapak, Saudara, para mahasiswa, para dosen, teman sejawat. Sebentar, ada satu ya grup lagi. sebentar. Oke, makasih. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu tayangan meng-entry artikel ke template. Nah, kalau kemarin template-nya pakai latex ya, jadi tujuan template pakai latex itu biar mudah sebetulnya. Kenapa? Karena kan author itu tinggal memindahkan copy paste ya, copy paste ke latex itu nggak usah mikir coding ya itu. Tapi ternyata banyak japri, banyak laporan, Pak Anton kok jadi tambah bingung ini. Oke, saya kembalikan lagi ke MS Word. Dan ini yang di sebelah apa kiri ya ini ya. Di sebelah kiri ini adalah template MS Word-nya. Dan ya berharap saya bisa memberikan kemudahan kepada Ibu Bapak, Saudara untuk mengentrikan tulisannya ke dalam template ini. Jadi mohon maaf ini ya bagi yang sudah terbiasa nasrib fa'alayyab ulu mauzunuhu nasaroyan zuru ya itu ya. Nah, ini template ini fa'alayyab ulunya. Nah, tulisan kita itu nasaroyan zurunya gitu kan. Mari kita praktekkan. Jadi Ibu Bapak yang hadir, saudara para mahasiswa yang hadir di sini silakan dibuka laptopnya masing-masing, komputernya masing-masing dan melakukan apa yang saya lakukan ya. Nah, ini. Ini template, ini artikel kita. Ya, Pak Anton belum punya naskah, pakai lorem ipsum. Ah, gitu ya, pakai lorem ipsum. Tuh, ini kita blok. Oh, sebentar. Bidang dana dan usaha. Ini mohon tidak disingkat ya. Ini ya, jadi saya langsung review. Nah, ini ya. Ini copy. Ah, pastikan di sini. Ya, pastikan di sini. Ini lihat nih, ketika kursor di sini yang aktif ini nih, berarti kita udah nggak mikir lagi fontnya apa, ukurannya berapa, paste aja. Pastenya ini nih, paste ya, paste keep text only. Ini nih, tuh, cepret. Jadi, ada yang salah nggak? Bukan salah. Ini kan yang di atas itu bahasa Inggris. Ya, oke, nggak apa-apa. Nyantai aja. Kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan dulu. Ini. Sampai sini ya. Copy, simpan di judul bahasa Indonesia ini nih. Nih, yang di bawah ya. Pastinya keep text only. Nih. Ayo sebentar. Kenapa jadi begitu? Sebentar. Ini judul Inggris dalam abstrak benar. Oh. Kopinya ada di sini deh. Saya khawatir malah tidak berfungsi. Bentar.
Ini mestinya seperti yang di atas, tar, tar, tar. Kayaknya salah coding deh saya. Ini ya. Oh. Bentar. Ini. Bentar. Salah. Ah, bisa dulu deh. Judul bahasa dalam abstrak benar ini. Bentar. Bentar. Ini deh. Saya buka dulu review ya. Restricted editing-nya. Restricted editing-nya saya buka dulu deh. Ah. Oke. Ini ya. Paste. Kenapa begitu? Sebentar. Ini salah coding nih kayaknya nih. Aduh, kacau. Oke deh, nggak apa-apa. Mari kita terjemahkan lah ya. Ini terjemahkan. Terjemahkan dulu nih. Nah. Oke. Review, mana review? Ah, ini ya. Translate selected text. Ini from Indonesia. To English. Nah, ini ya. Copy. Ah, pindahkan ke sini. Ya. Om paste spread. Tuh. Nah, ini semuanya yang di dalam kotak itu mestinya ikut ini nih. Ya. Ah. Implementation of entrepreneurial ya, practices in the committee for fun and business. Ah, ini judul artikel bahasa Indonesianya di sini. Ini mestinya kita ke only nih. Nah, tuh bisa. Oke. Okay. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, silakan dicoba. Kopi, kopi mana kopi? Oke, okay. Saya lanjut. Robiah Awaliyah, nama ini ya. Kopi, ah simpan di sini, di fulan-fulanah ini. Ah, paste, keep text only, tuh kan, udah. Oke. Okay. Robiah mau ngajak siapa? Bapak aja, Pak. Jangan, kebanyakan. Ini kan terbitnya di Islamicet. Di lembaga yang saya kelola, enggak bagus.
mengajak Pak Agus, ketua prodi atau dosen yang lain. Oke, nanti dipikirkanlah ya. Tuh. Saya terlalu banyak, sudah banyak artikel apa nama saya terbit di jurnal yang saya kelola, enggak bagus itu jeruk pangan jeruk. Oke. Win ya, satu win. Ah, ini emailnya. Ah, Robiah belum punya email yang @student@student.winsgd.ac.id. Udah ada, Pak. Ah, itu pakailah. Pakai ketik di chat ya. Iya, Pak. Oke. Oke, sekarang abstrak. Nah, sekarang abstrak ini. Ini copy aja ya. Ini copy ya. Copy. Simpan di sini. Paste ya. Tuh. Udah jadi tuh. Wah, mantap. Ya. Tuh, keyword danus. Danusnya kan nggak diterjemahkan. Apa danus? Ya, dana dan usaha. Apa? Fun and business. Ya. Fun and business berarti di sini fun diganti dengan fun. Is ya fun kemudian to-nya diganti dengan bisnis free-nya diganti dengan ini oke copy pindahkan ke sini. Ini keep text only, cepret. Nah, ininya copy aja dari sini. Ya, das panjangnya ini. Nggak tahu namanya apa itu das panjang itu. A. A. Tuh, udah beres. Ayo, siapa yang mau bertanya? Mantap nih, peserta 34. Malam libur, PPKM. Iya. Betul, ah, ada Pak Andri nih. Ada Pak Andri nih, silakan Pak. Hari tak, Prof. Nah, ini dapat jarang ikut ini Pak Prof, apa namanya perkembangannya ya, maksudnya udah bagus nih kalau ada aplikasi seperti ini ya. Ya. Sangat membantu kali ya, Prof. Ya, biar nggak pusing-pusing itu apa, nggak pusing-pusing lagi mikirin ini font apa, ukurannya berapa, enggak. Tadinya kan saya pakai latex itu biar seperti itu, cuman malah jadi mumet lihat coding kan gitu. Saya bilang codingnya jangan dilihat gitu ya. Itu. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Oke, Robiah ini yang bahasa Arabnya belum diterjemahkan apa? Yang belum ada nih, ya. Sebentar. Indonesian to Arabic ya. Coba kita Indonesian to Arabic ya. Nah. Copy. Oke, pastikan di sini. Nih judul Arabic nih. Paste, kita keep text only. Tuh. Ya, pokoknya ada aja dulu, nanti di proofreading kan oleh ahli bahasanya. Dah. Nah, kemudian ini yang bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, ini review ya, review language translate. Translate selected text, jepret. From
from English ya, mana English? Ini anggap saja itu Arabic. Ini enggak semuanya dapat nih, panjangan. Sampai entrepreneurship, language, translate, selected text. Copy. Pindahkan ke sini. Ini kita perbesar dulu deh. Paste. Keep text only. Oh iya benar. Tuhadzifu hadhihi dirasah ila istikshafi khabarati tullab. Mana yang bahasa Indonesianya harus tullabnya diulang ini. Bentar. Siswa atau mahasiswa. Ini tulab, oh tulab ya. Gitu. Nanti di itu ya. Pengalaman mahasiswa aja. Oke. Okay. Ya, junior student, student and or student ya, ini kan tuh, student and student ya. Ini kita belum proofreading ya. Oke, enggak apa-apa. Kemudian ini dana usaha. Gitu kan? Ini kita block language translate selected text. Copy ya. Berarti ke sini. Jadi Wahid Isnani salah sahnya diganti dengan ini. Oke, paste, keep text only. Ini ya. Ini copy-nya dari sini aja, dasnya nih. Copy, amwal, koma, komanya, ganti dengan das. Al-a'mal at-tijariyah. Az-Zawahiriyah At-Tanfiz. Kemudian Ziyadatul Amal. Udah, gitu. Oke. Abstrak Bahasa Indonesia. Ini siswa. Pengalaman mahasiswa aja ya. Gini. Penelitian ini bertujuan untuk home copy, pindahkan ke sini. Ya. Awas jangan keluar. Jangan keluar kotak ini nih. Itu kunci ya. Itu kalau keluar itu jadi acak-acakan lagi. Ya. Oke, pastinya keep text only ya. Tuh. Udah. 1, 2, 3-nya. Span-nya ini F-nya kecil ya, sorry. Oh, dananya gede. Dananya kecil deh. Ini. Ctrl C. Oke. Okay.
Oke, dananya kecil. Zawahiriyah ya, fenomenologis itu ya, implementasi kewirausahaan. Ini di delete. Ah. Nah, ada Pak Doli. Pak Doli kirim ke grup apa hukum investasi, Pak? Oh, baik, Prof. Linknya. Ini gelap di sini, Prof. Ah? Ya, ini udah saya share bermacam-macam tempat nih, Prof. Linknya sama itunya, sama template-nya. Ya. Nah, ini Robiah ya. Robiah copy. Nah, ini Robiah udah pakai email Win ya. Nah, ini. Ini nomor induk Fulan, at student. Nah, ini ya. Oke. Paste, keep tag only. Jepret. Bentar. Burungnya kalau ketindih. Ah. Ya. Oke, okay. Ininya Unpad sampai Thailandnya kita delete. Ah. Sip. Oh, udah. Beres nih. Ah, ya, beres ya. Tuh. Bentar. Kita bikin 100% deh biar 110 bisa ya. Tuh. Dah. Robi ya, selesai. Yang lain harus selesai. Kan cuma pindah-pindahin aja. Kan? Tanpa merubah font, tanpa merubah ukuran. Itu ya. Oke. Pendahuluan. Nah, ini pendahuluan. Mohon title case ya. Ini kan gini nih pendahuluannya nih. Ya, pendahuluan. Oke, sekarang kebijakan pemerintah. Waduh, ini kepanjangan. Ininya paragrafnya. Ah, itu ya. Oke, mari kita copy. Copy. Oke, simpan di sini. Di lorem. Paste. Keep tag only. Jepret. Tuh. Oh. Nice. Mana lorem? Ah, sampai sini ya. Swasta. Nah, sampai sini dulu deh. Oke, mari kita lihat kebijakan pemerintah yang berpihak pada. Oh, ini kan tuh. Ini ya. Ini ada sungai ini. Kita perbesar dulu deh. Ini ya. Dari kata kebijakan ke pemerintah, dari pemerintah ke yang, nah ini kan, ini lebar. Gimana caranya? Kita sembelih, pengem, dipengem ya. Nah, alt dash. Alt dash. Control dash ya, sorry. Ah, control dash. Kita ulang ya.
Saya ulang ya. Control das. Oh. Langsung rapat ya. Oke, kelihatan? Control das itu apa, Prof? Maaf. Di keyboard ada control, Pak. Ada CTRL. Ya. Dasnya? Dasnya itu yang minus itu. Ini, Pak. Ini das nih, Pak. Nih. Oh. Ya? Ya. Ya, kita ulangi ya. Kita ulangi ya. Tuh. No. Kan ini nih, kebijakan ke pemerintah nih, ada sungai ini. Nih, ini sungai pemerintah ke yang keberpihak, berpihak kepada, ini kan renggang. Ini nggak bagus, Pak. Tidak standar internasional jurnal. Gitu ya. Nah, sekarang biar rapat, gimana? Terpaksa disembelih. Kita bisa aja tanpa kontrol, dipengem ya, dipengem, kasih das, tuh. Tapi kalau nanti kita sisipkan di sini ada satu kata. Tuh. Ini dasnya kan turun. Nih. Ya kan? Siapa besar ya? Nih, ini dasnya turun. Kalau pakai kontrol das nih, dipengem. Ya, kursor simpan di pengem. Kontrol das, jepret, tuh. Tersembelih ya kata pengembangan ini. Tapi kalau kemudian nanti kata reviewer, tambah narasi bla 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 bla. Nah, di sini kita tulis bla 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 bla. Bla bla. Kan pengembangannya turun ke sini tuh. Dasnya nggak muncul. Beda kalau cuma das, tanpa kontrol. Ya. Sini ada das tanpa kontrol. Tuh. Ya. Nah, di sini bla 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 kan pengembangannya kegeser. Bla bla. Tuh. Dasnya ikut. Jadi capek lagi kita harus ngedelet di sini. Ah. Daripada gitu mendingan pakai kontrol. Itu ya. Pada ya. Pengembangan, pengem, kontrol, das. Oke? Nah, ini coba ya. Awal kebijakan ini, meng. Kita coba sembelih di meng. Kontrol, das. Tuh. Bangsa, bang. Kontrol, das. Program. Pro, kontrol, dras. Pendidikan, pendi, kontrol, das. Oh, berbagai, berba, kontrol, das. Oh, nggak mau dari ber aja, ber. Oh, udah cukup. Bidang pendidikan, ini ada lagi nih, pendidik. Pendidik kontrol das is pendi kontrol das tuh udah gitu ya Robi ya halo bisa diikuti iya Pak oke okay. Iya, yang lain bisa lah saya terlambat Prof tadi baru masuk pendahuluan. Enggak, sama aja, Pak. Sama. Oke, ya. Jadi, sama aja. Jadi, yang penting, kenapa di sini ada kurung, ya. Ada semikolon ini. Ini ada kurung, nih. Ini ikuti saja. Ini pendahuluan. Jadi, gini. Ya. Jadi, kan ini kan harusnya title case, ya. Itu title case itu... kalau di sini mana ya? Ah, ini Pak. Sebentar.
Saya lupa ininya apa, ininya ini udah otomatis ngikutin template ya. Tuh, jadi pokoknya ikutin template ya. Ya, ikutin template aja dulu. Oke. Pendahuluan. Oke, gitu ya. Nah, ini metode penelitian. Nah, ini. Oke, metode. Oke, sekarang gini. Ini kan dari pendahuluan ke metode, Robiah nggak ada subjudul ya. Kalau nggak ada subjudul, kita langsung masuk ke metode aja. Metode. Ini kajian pustakanya nggak ada, ya. Nanti ini di delete aja. Bukan di delete. Ini dibiarkan saja ya, dibiarkan oleh Robiah. Masuk ke metode penelitian, metodenya di sini. Nah, ini metode ya, nggak usah pakai penelitian. Ini. Copy, ah, simpan di sebelum lorem, paste, keep text only, jepret. Oh sebentar, ininya nggak kebawa, sebentar. Ininya nggak kebawa, paste, ah ini ya, ininya, ah cuman ini ininya jadi gede, sebentar. Ini Cambrianya 10. Ah, itu ya. Sebetulnya ada, nggak usah. Ini biar dalam melaksananya ke bawah nggak? Maksudnya ke bawah ini. Oh ya benar ke bawah tuh. Ya, ke bawah ya. Tuh. Oke, dah. Lorem ipsumnya biarkan dulu. Nah, hasil dan pembahasan. Hasil dan penelitian di bawahnya, ya, ini langsung aja ke sini. Oke, ini 1. 1 berarti 4-1-1. Ya. Pembelajaran kewirausahaan nih, 1 ya. Copy. Simpan di hasil. Ah, gitu aja. Paste, keep text only. Tuh. Sebentar. Ininya oke. Gini aja deh. Ya. Pembelajaran kewirausahaan ini ditindih aja. Ditimpa ya. Pembelajaran ke wirausahaan. Ah itu. Jadi Robiah dan yang lain nggak usah mikirin lagi harus ngasih warna apa? Apa ini? Pink ya. Tuh, ini kalau ditarik ke sini ini kursor ya, ini jadi gede sendiri tuh. Tuh. Itu ya. Jadi udah nggak usah mikirin, pokoknya ikuti aja yang ada di sini, kursor simpen sini langsung ketik. Cek. Tuh kan gitu. Ah, itu ya. Terus ikuti hasil dan pembahasan sampai dengan ah ini ya 2. Berarti kan 41 ini 42. 42 mana? Ah, ini ya. Itu. Karena kan ini disatukan hasil dan pembahasannya disatukan ya. Terus ah, penutup jangan penutup, kesimpulan. Mana kesimpulan? Nah, ini ya. Paste, keep text only, jepret. Udah ya.
Ini bibliografinya jadi pustaka. Ya. Tuh. Ini saya pakai bentar. Rabiah, saudara Mendeley. Mendeley, Pak. Oh, pantesan. Ya, oke. Okay. Kalau Mendeley berarti iya. Oke, kalau Mendeley itu di refresh dulu. Kan template dari saya ada mana tadi? Nah, ini ya. Ada Hasan, ada Atoilah. Ya, template dari saya itu kan ada Hasan, ada Atoilah kan dari sini nih, ini. Nah, ini ya. Ini kan ini sudah pakai Zotero. Jadi tolong Zotero-nya di off, ganti sama Mendeley di template-nya itu. Ya. Gimana caranya? Ini pakai ini nih. References. Nah, ini ya, references. Ini insert citation. Ya biasalah pakai Mendeley. Ini saya udah tanggung pakai Zotero. Mestinya saya bikin dua template ya. Nantilah saya bikin dua template. Template ini kan template Zotero ya. Nah, Mendeley-nya saya tinggal pakai ini nih. Ini kan ada Mendeley site ya. Saya juga pasang Mendeley. Sorry. Tapi yang jelas intinya template itu kayak begitu. Kayak wazan, mauzunnya artikel kita. Gitu ya. Ada pertanyaan? Wah, ada Pak Andi nih. Ih, Pak Andi Rosa. Baru masuk prop ya. Ya. Lagi dapat hidayah. Pokoknya template itu membantu. Jadi kenapa ada template? Agar semua pihak yang terlibat dalam proses publikasi dapat terkondisikan kemudahan-kemudahan formatnya. Jadi ini apa nih? Ini kan saya sengaja nggak munculkan di sini, ya biar nggak usah dipikirin lagi, ya tinggal ditindih aja ya, ditindih ya. Misalkan kata reviewer harus pakai the, tinggal ketikkan the aja di sini, nggak usah mikir ini font apa, ukuran berapa, T H E, tuh, ya. Entrepreneurial practices, kata reviewer misalkan practices of entrepreneurial, practices of kan gitu ya, ini kan otomatis ada di sini nih ya. Jadi ketika kursor kita di sini, ini otomatis di sini. Ketika kursor kita di sini, ini pindah loh ya. Ini Robiah Alawi Awaliyah. Ya. Misalkan namanya Robiah Hamidah ya, Hamidah, tinggal ketik aja Hamidah. Nah. Gitu. Enggak usah lagi mindahin ini ke ukuran berapa enggak, langsung diketikan di wilayah yang bisa diketikan. Tuh. Di template Ibu Bapak Saudara abstrak ini kan tanpa semikolon ya, tanpa kurung kotak itu nggak bisa diganggu gugat itu. Boleh coba. Itu nggak bisa diganggu gugat itu. Kata-kata abstrak di sini, kemudian kata-kata keyword di sini, kemudian abstrak di sini, nggak bisa diganggu gugat. Yang tidak pakai kurawal kotak itu nggak bisa diganggu gugat. Gitu. Begitu Pak Bu. Oke, sekarang para mahasiswa saya yang overload ini. S1 berapa kelas nih? Portofolio investasi, ekonomi pembangunan, portofolio investasi 3 kelas ya, ekonomi pembangunan 2 kelas, sudah 5 kelas tuh. Kewirausahaan 2 kelas, 7.
Hukum zakat 4, 11. Masya Allah. S2, studi hadis kawasan 1, 12. MSDM 13. Pemasaran 2, 15. S3. S3 berapa? S3 1 1 2 3. Berapa tuh? 18 ya? Gimana ngaturnya itu, Prof? 18 kelas kali rata-rata 2,5 SKS. 36. 45 itu, ya. 45 kelas ya, 45 SKS ya, gitu. Untung Zoom itu, kalau enggak Zoom, waduh, repot itu. Ya. Gitu. Jadi tambah kelas Mahkamah Agung. Sorry. Tambah kelas Mahkamah Agung. Ya, 19 kelas ya. Itu. Oh, ada kelas ilmu hukum, lupa tadi. Ada kelas ilmu hukum. Ya. Kemudian ada kelas mana tadi? Ya, itulah. Tambah lagi yang lain-lain ya. WA group ya, WA group. Nah, jadi itu jadi Ibu Bapak, Saudara, template ini dibuat untuk memudahkan siapapun yang terlibat dalam penerbitan. Jadi yang pertama kali yang dides evaluasi itu oleh journal manager itu format selingkung, ya. Format selingkung ya. Mohon jangan salah huruf akhirnya, jangan diganti H. Itu ya. Format selingkungnya itu harus sudah sesuai biar enggak capek lagi. Nah, kalau sudah sesuai nanti tinggal dikirim ke reviewer. Begitu kira-kira. Oke, mobil khusus ini Robiah bisa diikuti ya? Iya, insya Allah, Pak. Oke. Nah, kalau Robiah bisa, berarti yang lain mestinya bisa. Saya tidak menutup kesempatan untuk bertanya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Dari semua kelas itu paling tidak ya. Dari semua kelas itu. Bagi yang memilih tidak dalam format artikel jurnal, ya it's okay ya, it's okay ya. Yang tidak memilih dalam format artikel jurnal, it's okay. Silahkan dilanjutkan. Jadi Pak Andi, saya ini ngajar ini bebas-bebas saja, Pak. Iya. Mau makalahnya ini kan makalah ya, ini makalah nih. Tapi kan ketika makalah seperti ini kan keren nih. Ya, ketika makalah seperti ini keren. Paling tidak menurut sudut pandang saya, gitu ya. Makanya kalau kita lihat postingan Pak Dekan Usuludin itu, Pak Dekan Usuludin, Bendahara Asilha ya, itu ya. Kan selalu postingan di Facebook, di mana, di Instagram itu, di Twitter itu luar biasa itu. Nah inilah mahasiswa Fakultas Usuludin nih, ya. Nah mahasiswa Fakultas Syariah juga tidak kalah hebatnya. Mahasiswa Febi juga tidak kalah hebatnya. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena ada contohnya, ya. Jadi kalau mahasiswa S1 udah keren-keren begini, S2 S3 harus jauh lebih keren. Nah, gitu. Ada yang sudah lebih keren nih dari dosennya. Siapa? Pak Doli itu, Doli Witro tuh. Ada tuh namanya muncul ya. Itu kemarin tembus Q1 itu. Ya, tembus di satu. Jadi saya berhasil memprovokasi Pak Doli itu. Saya merasa berhasil. Padahal Pak Doli saya yakin sudah hebat sebelum saya provokasi itu. Kalau saya lihat tulisannya Pak Doli itu sudah hebat sebelum saya provokasi. Jadi saya nempel keren lah. Gitu ya, Pak Doli ya. Gitu. Jadi nah, ini mumpung ada Pak Andi ya, Pak Andi. Jadi kemarin saya ke UIN Banten itu, saya kan berburu artikel sebetulnya. Kan ada modus itu, bukan sosialisasi template. Template-nya kan yang ini. Ya, cuma diganti aja Journal of Hadith Studies ya. Gitu, template-nya yang ini. Ya, karena webnya kan sama, Jurnal Asilha sama karena Asilha. Karena Jurnal Asilha terbitnya di Islamicate, maka template Islamicate itu bisa dipakai di berapa? 4 ya, 4 penerbitan. Nah, ini kebetulan yang saya kan ngajarnya itu rata-rata rumpun ekonomi lah, ekonomi atau hukum ekonomi ya.
Nah, masuknya di economic studies. Nanti yang hukum zakat itu jurnalnya jurnal hadis ahkam. Ya, jurnalnya jurnal hadis ahkam itu. Ada jurnalnya, tapi format template-nya sama, ya. Format template-nya sama. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang hukum zakat bagi yang mau yang sudah menuliskan dalam format artikel, ya silakan tinggal gunakan template-nya. Bagi yang apa saya stres lah lihat template ini, saya mendingan ngetik aja biasa, it's okay ya, enggak apa-apa, nyantai aja. Ya. Saya sih ada satu sisi ya, ada satu sisi yang kepikiran oleh saya itu ketika nanti kita bertemu dengan teman-teman sejawat dari perguruan tinggi lain yang sudah mewajibkan publikasi artikel jurnal. Sama-sama sarjana hukum, kalau syariah ya. Sama-sama sarjana usuluddin, sama-sama sarjana ekonomi kalau Febi. Ketemulah di apa? Munas Isai gitu ya, itu ketemu sama alumni mana, alumni perguruan tinggi lain lah, saya nggak perlu nyebut nama ya, gitu. Ter ngobrol, kemarin terbit jurnalnya di mana ya, kalau kita nggak punya gimana tuh ya, gitu. Jadi minimal saya terbit di Economiket, nah, kan bisa begitu, saya terbit di jurnal hadis ahkam, kan bisa begitu ya. Tuh, apalagi yang pasca nih, ya, yang pasca Scopus Ki berapa? Waduh, itu mati angin itu namanya ya. Kalau ditanya Scopus Ki berapa itu mati angin tuh, ya, itu pas. Ya meskipun pasca kita tidak untuk S2 ya, untuk S2 kan tidak mewajibkan Scopus, ya, tapi International Journal Tree Index-nya wajib lah, minimal DOAJ kan gitu ya, atau Copernicus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, ini saya prioritaskan dulu kepada mahasiswa S1. Barangkali ada yang mau ditanyakan selain Robiah. Robiah, makasih ya udah kirim soft file-nya dan bersedia dijadikan contoh. Masih bertahan di 32 peserta, ini luar biasa nih malam libur depan komputer. Ya, siapa nih yang saya stop share dulu ya biar saya bisa lihat. Nah, ini ya. Oke. Waduh, ada Pak Mufid deh. Pak Mufid udah reviewer Scopus itu. Pak Mufid, ya, Pak Mufid udah reviewer Scopus ya, itu. Oke, masih ada yang lain? Saya pikir cukup difahami ya, caranya memang begitu, teknisnya begitu, ya. Mohon tidak. Jadi di ibu bapak itu kan itu di highlight kan itunya ya, space yang bisa dientrikan tulisan atau huruf-huruf itu karakter itu. Di space yang ada highlight-nya. Tuh. Jadi dimasukkannya setelah kurung kurawal itu ya, Prof, ya? Iya, setelah kurawal kotak itu. Setelah itu yang file-nya itu dihapus, yang kalimat-kalimatnya itu. Setelah yang itu ya begini, kalau untuk publikasi ya dihapus. Ini kan Pak Andi, ini tuh sebetulnya lembar jawaban ujian saya. Ujian akhir semester. Lembar jawabannya itu. Gitu ya. Jadi sekaligus saya melatih mahasiswa menjawab ujiannya dengan berlatih menulis artikel. Jadi ujiannya menulis makalah. Makalahnya dalam format artikel jurnal. Gitu. Ya, kebayangkan 18 kelas itu di mana itu aja. Makanya saya sudah kalau begitu pakai format artikel jurnal. Itu. Soalnya itu bagi saya itu jauh lebih mudah dibanding saya memberikan soal, esai, si A jawabannya kemana, si B jawabannya kemana, kan repot tuh. Jadi meskipun hurufnya berbeda, pasti ngikutin ya, Prof, ya? Oh iya, dicoba aja, Pak. Dicoba, Pak. Pokoknya keep text only.
ya, keep text only. Oh. Itu otomatis, Pak. Ya, pengganti LaTeX yang saya banyak diprotes. Anton, pusing lihat codingnya itu. Ya, pusing di awal. Inna ma'al usri, use run. Ya, aduh Pak Anton, usernya kok nggak ketemu-ketemu. Oke, kita bikin MS Word. Nah, berarti saya harus bikin MS Word untuk Mendeley ya. Tuh, ini makasih ya Robiah ya. Robiah pakai Mendeley, jadi saya jadi tersadarkan saya harus bikin template dengan manajemen citasi Mendeley. Ah, ini ada yang S2 nih, yang S2 cukup banyak nih selain Pak Doli ya. Ada siapa? Bu Linda. Terus siapa lagi nih? Banyak ini. Yang S3-nya Bu Eti. Sini ada Bu Eti ya. Itu. Ya, Prof. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya. Ya, Bu. Jangan kalah sama Pak Doli, Bu. Pak Doli itu kemarin Q1, Bu, terbit tuh. Iya, betul. Ya, Pak Doli Q1. Ini jurnal apa itu, Prof? Boleh tahu jurnal apa itu? Itu yang di grup. Yang di grup siapa? Yang di grup S2 itu. Itu kan Pak Doli komen. Ada nama Pak Doli enggak di situ? Ada itu di grup. Ada lah, ya. Itu ada yang di grup S2, yang di grup S2. WNDAJ. Hah? Enggak, yang di grup S2. Oh. Yang di grup S2. Nanti dilihat lagi deh. Iya. Mohon maaf kalau saya salah, Pak. Saya lihat ya. Khawatir saya salah lihat malah. Tapi perasaan enggak deh. Ya. Ada itu. Oke. Robiah dan kawan-kawan yang kelas kewirausahaan, yang kelas portofolio, kelas ekonomi pembangunan, dan kelas hukum zakat, ya, kelas hadis ahkam, itu semester kemarin hukum zakat ya, sekarang jadi kelas hadis ahkam, itu silakan diikuti ya, jadi sudah ada contohnya, terima kasih Robiah, ya, jadi contohnya dari makalah mahasiswa S1. Pakai kias aulawi. Ya, gitu ya. Berarti S2, S3 harus lebih baik. Begitu. Antos rekamannya, Prof. Ya, siap. siap. Oke, insya Allah nanti setelah selesai saya upload di YouTube ya. Biasalah. Gitu. Oke. Saya pikir cukup. Kalau ya, cukup, Prof. mari kita tutup dengan sama-sama ya. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrun minallahi wa fathun qarib, basyiril mu'minin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bro. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bro. Yo. Sampai ketemu.